Sango. What did he say? Sukacita dimaklumkan bahawa permohonan saudari telah diterima. Ijazah sarjana muda pengurusan perniagaan. Tapi aku nak muzik. Tapi Abi dengan Umi mesti marah. Aku akan tolak. Tapi hampakan harapan Abi dengan Umi. Allah tolonglah, ya Allah. Apa aku patut buat ni? Abi nak yang terbaik untuk Surya. Abi tak mahu Surya persiakan hidup Surya dengan buat benda-benda maksiat. Abi harap Surya faham dengan kemahuan Abi. Tak apa. Aku terima tawaran ni. Sambil tu aku boleh kejar cita-cita aku. Aku boleh kejar impian aku. Sambil dapatkan segulung ijazah. Belajar muzik daripada pensyarah-pensyarah yang hebat. Tahu tak apa. Sebab ilmu kita dapat hari ini sangat penting tau. Sebab ia menjamin masa depan kita. Saya setuju. Kita pasti menjadi insan yang berkualiti dan hebat dalam bidang muzik pada suatu hari nanti. Sebab tu kalau nak berjaya, kita kena fokus. Jangan ada lencong-lencong ya. Macam tahu-tahu je. InsyaAllah. Allahu Akbar. Baik aku pergi surau dulu. Banyak masa lagi ni. Yang wajib harus diutamakan. Mana yang lain? Bukan kita dah janji ke nak mulakan latihan jam 9 malam? Biasalah tu. Tak payah tunggu diorang, kita mulakan je lah. Jom. Inilah masanya untuk aku buktikan. Minat juga mampu menjadikan hidup seseorang lebih bermakna. Seni itu bukan dosa, manusia pelakunya bikin dosa. Seni itu bukan dosa, manusia pelakunya bikin dosa. Dosa semakin berkarat, bertimbun-timbun dalam diri. Dosa semakin berkarat, bertimbun-timbun dalam diri.
seni macam candu lekat kuat dalam kalbu. Pentas seni macam candu lekat kuat dalam kalbu. Mahu tak mahu dikunyah juga jadi makanan sehari-hari. Dosa seni bukan kotor, tak sekeji tujuh dosa besar. Dosa seni bukan kotor, tak sekeji tujuh dosa besar. Dosanya dosa marah-marah, hingga terpacu maki cerca. Dosanya dosa Janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Surah Al-Maidah ayat 87.